Selamat datang di Fasa Hotel. Hai guys, welcome back to my channel Dinda Kani, of course. Sekarang kita bakalan room tour Hotel Fasa Surabaya. Nah, looknya kayak apa? Itu hotel bintang 5-nya Surabaya dan kita akan nge-review. So don't forget to subscribe di bawah. Jangan lupa juga like, comment dan juga share. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau pergi kemana dan kalian butuh review hotel, so check it out. Kita bakalan mulai dari toilet. Nyalain. Oke. Jadi tuh guys, gua belum mau toilet, jadi udah nge-flush sendiri. Oh, beda. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau pup, mau pipis, ini benar-benar private. Jadi enggak akan kebauan, enggak akan mendengarkan suara-suara. So ini enak banget dan di sini kalau ininya flashnya masih manual ya? Ada otomatisnya, cuman kalau udah nggak sabar ya kalian bisa manual maksud aku. Nah ini tuh yang otomatis. Jadi udah nggak pakai semprot-semprotan tangan gitu guys. Wah seru sekali. Oke, ini nggak ada tempat wudhunya, jadi kalau mau wudhu mesti pakai itu. Pakai shower yang hand shower. Ini ada yang up-nya. Oke, bagus. Ada timbangan? Enggak, gue nggak akan pernah mau nyobain loh. Itu musuhku guys. Ada hair dryer, oke standar. Ada ini kaca dan view-nya bisa kesini. Eh, udah nggak bisa ya? Jadi ini tuh bisa kelihatan ke dalam tuh. Oke, sekarang kita bakalan nge-review lemarinya. Wow. Ada untuk selesai mandi. Kita pakai sendalnya yuk. Ini sama-sama yuk. Lemarinya kayak ya. Aduh, Mas. Oh, bisa ditutup. Saya ditutupin dong. Jangan dong. Ini lemarinya tuh kayak di rumah. Ini kayak di rumah sepupu aku. Lemarinya ini kayak lemari bunga. Oh, di sini ada kaca, guys. Tadi nggak ada kaca ya? Dan ini kasurnya. Oh iya benar, ini magnetik ya tadi. So ada sofa dan ada view-nya cantik banget guys. View sore di sini, aduh besok pagi indah banget nih. Apa? Jalan tol. Jalan tol. Oh iya di jalan tol guys. Wah wow, cantik banget view-nya, keren parah sih. Sore-sore pemandangannya sama pagi-pagi, wow. Dan ini TV-nya udah smart TV. Ini ada minibar, oke standar. Standarnya tipe kamar eksekutif ya guys. Wah ada kopi, mau minum kopi sayang, jangan, kamu udah minum kopi banyak hari ini. Makasih ya suami, ya Allah baik banget sih menyenangkan istri sampai pilihin kamar yang bagus dengan view-nya yang cantik banget walaupun beliau nggak mau in frame but it's okay. Okay, jadi ini room tour dari aku. Kalau misalnya kalian mau nginep di sini bagus banget dan udah ada speaker Bluetooth.
Gak mau kenceng-kenceng ngomongnya. Sekarang aku sama suami aku udah di bandara. Kita mau ke Jakarta. Saatnya pulang. Liburan udah selesai. Gak sih, to be honest, aku nemenin suami aku dinas. Jadi aku jadi ini workshop. Suami work, istri shop. Itu adalah moto barunya suami aku. Kita tuh harusnya flight jam 2, tapi delay sampai jam 3. Dan sekarang udah jam berapa ya? Itu jam 2 ya? Oh, bentar lagi kita masuk gate. Alright. Ini enak loh deh. Kayak harus kayak kabel. Atau yang kayak tos banget ya? Ya bener. Curug Singapura sih. See you di workshop lain ya. Fine, friend.